Pastinya gini, kan ini kita terus berinovasi ya. Kalau tahun lalu kita tayangkan 33 pertandingan, tahun ini 40-40-nya kita tayangkan. Nah, tentunya nanti yang repot adalah bagaimana mengatur dengan program yang reguler. Karena kan saat ini juga ada Liga Dangdut yang performanya juga sangat bagus, tetapi kita sudah mempunyai strategi nanti kalau yang tayang dua-duanya, misalnya ada dua pertandingan di Central Prime Time, maka tayangan Liga Dangdut atau yang reguler itu akan kita geser, tetapi kalau tayangannya dua mulai dari sore, maka tetap akan ada, tapi akan agak lebih malam sedikit gitu. Tapi menurut saya itu tidak apa-apa, karena seluruh penonton Indonesia bahkan akan mendapatkan tayangan yang jauh lebih bagus lagi.